kita perkenalkan, nama saya Sahrun, usia 56 tahun. Sebelum saya terapi konstep di Bukang Mas, keluhan saya itu ada di kaki sebelah kanan. Yang namanya saya itu menarik beca. Kalau mau narik, kita jongkok dulu, kita micit-micit dulu. Setelah kita terapi, setelah kita nganter, kita pulang ke pangkalan, kita micit lagi. Micit terus ya, Pak? Iya, sampai ke rumah kita micit lagi. Kalau kita dibawa jalan dari sini sampai ke depan, palingnya itu 2-3 kali kita berhenti. Kita urut sama tukang urut, udah bolak-balik urut, tapi nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan. Tapi setelah kita menjalankan terapi konstep ini, jauh lebih baik. Selama kita menjalankan terapi konstep ini, 2, 3, sampai 4 kalinya saya udah nggak pernah micit lagi. Oh, udah sekarang nggak micit lagi ya. Sampai saya bisa beli alat terapi konstep ini, sampai sekarang itu udah dinyatakan sembuh. Alhamdulillah Pak ya. Jadi kita udah nggak ada keluhan lah istilahnya gitu. Ya walaupun sedikit itu sih ya, udah pacar ya yang namanya. Tapi kita kan nggak kayak yang dulu-dulu waktu kita sebelum malam. Tapi kita merasakan kayak apa rasanya kita yang namanya kita kerja kita susah tidur, susah. Sampai bongkok juga jalan. Kita kadang-kadang malu kita kalau jalan keluar itu ya. Dibilang udah tua kayaknya kok masih muda, dibilang muda kayak orang tua. Iya, karena jongkok ya. Iya, karena kita jalan megangin pantat aja begini gitu, mau dibawa berdiri tegak begini kayaknya ketarik nggak bisa, dibawa sholat kayak masya Allah luar biasa ya. Kalau sakit ya gitu Pak ya. Tapi sekarang alhamdulillah Pak. Setelah kita menjalankan terapi ini ya, kita alhamdulillah kita bisa merasakan apa yang teman-teman kita rasakan. Kita harus dilanjut terus, kita harus rutin terus cara terapinya, jangan sampai bolong. Kita kepengen sehat, kita kepengen sembuh, janganlah kita putus asa. Kita masih banyak jalan yang terbaik untuk penyembuhan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita dan hidupnya. Yang penting ajuklah kita, jangan sampai patah semangat. Tetap kita terapi dengan rutin kalau kita kepengen. Buktinya saya yang tadi kita nggak bisa jalan, sekarang alhamdulillah kita udah lancar, kita udah enak gitu. Tadi tidur aja sampai aduh di kasur kaki, kalau kita belum lupa tidurnya kita masih aja begini aja, micitin kakinya Pak ya, kakinya digoyang-goyang sih, apa panas nyeri ya. Masya Allah, udah urut kita dipatah tulang sampai sama maknya. Dari sini sampai ke sana 3 kali istirahat, sampai maknya itu cerita sama teman-temannya, kata sampai keluar air mata. Iya, saking sedih ya Bu ya. Kita juga kasihan sebetulnya kalau dia lagi mikirin penyakit saya gitu. Dia ikut ngedrop. Yang punya penyakit saya dia jadi ibu cukup merasakan. Siap. Ya, makanya sekarang dipakai alatnya, semoga bapak ibu sekeluarga biar lebih sehat dan bahagia. Terima kasih Bu ya.